baik dan sehat dan juga tetap semangat. Anak-anak kelas 5 yang baik, anak-anak kelas 5 yang sehat, anak-anak yang kelas 5 yang semangat, kita akan memasuki semester yang kedua. Tapi maaf, semester yang kedua ini kita masih tetap belajar dari jarak jauh karena COVID-19 semakin merajalela di mana-mana. Tapi tetap anak-anak harus semangat, anak-anak harus sehat, dan jangan lupa pesan ibu. Jaga jarak, tetap pakai masker kemanapun pergi, dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Kita semangat, kita belajar kembali seperti biasanya pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 5B, selamat Natal dan tahun baru ibu ucapkan. Kita sudah memasuki semester 2, tapi kita masih PJJ online lagi. Sabar ya, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Di semester 2 ini, kalian tetap rajin mengumpulkan tugas ya, tetap rajin belajar, jangan sampai menumpuk-numpuk tugas. Terima kasih pada orang tua yang telah mendampingi belajar anak-anak di rumah dan masih minta bantuannya lagi di semester 2 ini. Sebagian tugas anak-anak sudah ibu pajang di papan pajangan ini. Jika ada kesulitan dalam pelajaran, bisa WA, bisa video call, atau nanti ibu Marta bisa di situ rumah kalian. Tetap semangat ya. Terima kasih. Berkah dalam. Halo anak-anak, selamat jumpa kembali. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ya. Selamat berjumpa kembali di tahun baru dan kita sekarang sudah memasuki semester 2. Namun karena situasi sekarang ini, pada semester 2 ini kita akan masih melaksanakan pelajaran jarak jauh. Jadi kita belum bisa bertatap muka seperti biasanya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo, apa kabar sobat? Apa kau baik-baik saja? Makan bergizi, olahraga, jaga kesehatan, itu anak 5D. Halo, selamat pagi anak-anak 5D. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk ke semester yang kedua. Tetapi pembelajaran kita masih tetap jarak jauh. Walaupun dengan pembelajaran yang jarak jauh, kita tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Uin yakin anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih.